Kubur sinetron Ikatan Cinta dan Andin, Arya Saloka bikin proyek baru bareng Adi Sastro, Tambang Uang Baru. Arya Saloka bak mengubur kisah masa lalu main di sinetron Ikatan Cinta dan sosok Andin. Setelah Arya Saloka mantap memulai sebuah proyek baru di dunia hiburan tanah air. Tak tanggung-tanggung, Arya Saloka kali ini menggait salah satu pemain Ikatan Cinta duluan hengkang. Arya Saloka diketahui memiliki sebuah proyek berupa channel YouTube Asloro Official yang ia buat bersama mantan pemain sinetron Ikatan Cinta lainnya setelah sama-sama hengkang. Setelah diketahui, Asloro Official merupakan channel YouTube yang dibuat oleh Arya Saloka dan Adi Sastro. Nama Asloro Official itu pun ternyata merupakan singkatan dari nama Arya Saloka dan Adi Sastro. Dilansir dari channel YouTube Asloro Official, mengunggah sebuah video pertama dari Arya Saloka dan Adi Sastro yang mengungkap awal mula terbentuknya channel YouTube mereka. Arya dan Adi yang tengah duduk di sebuah halaman rumah yang dipenuhi dengan tanaman hijau. Saat itu, Adi Sastro juga ikut menjelaskan soal pemilihan nama Asloro Official. Pilihan nama tersebut kemudian dijatuhkan lantaran merupakan singkatan nama dari Adi Sastro dan Arya Saloka. Selain itu, keduanya dengan kompak membuat proyek bersama lantaran sudah memiliki hubungan persahabatan. Bahkan sebelum YouTuber terdengar familiar di kalangan masyarakat Indonesia, Arya Saloka dan Adi Sastro telah duluan membuat vlog yang diunggahnya ke YouTube. Hingga akhirnya, setelah sama-sama keluar dari sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Adi sepakat untuk bergabung dalam proyek yang kini mereka lakukan. Channel YouTube Asloro Official mengunggah tayangan pertamanya pada tanggal 28 Juni 2022. Kini, channel YouTube Asloro Official sudah memiliki subscriber 294.000 yang sebelumnya diberi nama Singkie. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.